Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita ajak blusukan virtual. Kita jalan-jalan berada di wilayah Desa Karang, Kecamatan Mbogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mbogorjo ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Blora yang lokasinya berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Tujuan kita ini nanti menuju ke kawasan Desa Ngelengkir, salah satu desa yang berada di wilayah perbukitan. Nah, dari Desa Karang ini kita menyusuri jalan ya. Ini jalannya alhamdulillah juga jalan aspal yang masih bagus. Kita akan menuju ke Desa Ngelengkirnya. Sebelumnya tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah selalu setia nonton, like, komen, dan juga subscribe. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi bagi pemirsa dimanapun berada. Ini jalur dari Desa Karang menuju ke Desa Ngelengkir di wilayah Kecamatan Mbogorjo. Kemarin ada yang request Desa Ngelengkir, mari kita blusuk ke sana. Di depan ini terpantau ada simpang 4. Simpang 4 ini jika belok ke arah kanan itu tembus ke Ngelengkir juga. Kita yang ke arah lurus. Nah, ini kita yang ke arah lurus sedulur. Suasana khas pedesaan di sini ya. Kanan dan kiri adalah sawah warga dan juga pemukiman dari warga. Untuk akses ini jalan terpantau masih bagus ya, meski blusuk di desa. Ini sebagian juga ada yang sudah jelek jalannya. Menuju ke Desa Ngelengkir. Ini tapal batasnya. Ada gapura tadi kanan dan kiri bertuliskan Desa Ngelengkir. Ini berarti sudah masuk wilayah Desa Ngelengkirnya. Dan di depan itu adalah kawasan perbukitan yang indah. Nah, ini kawasan pemandangan yang bisa kita saksikan ya di wilayah Desa Ngelengkir. Sangat sejuk, hijau sekali. Karena memang desa ini dinaungi oleh perbukitan. Ini aktivitas warga pada seperti ini. Ada yang mencangkul, ada yang ngarit. Amit nggih, Mbah? Nuwun sewu, nderek langkung, Mbah. Nah, ini suasana di pedesaan sedulur. Itu di depan ada gapura desane. Amit, Mbah, nderek langkung, Mbah. Angga, Mbah. Kita blusukan ini sedulur di wilayah Desa Ngelengkir. Dan ini gapuranya, gapura desa ya. Deh. Selamat datang Desa Ngelengkir. Desanya siapa ini bisa untuk bernostalgia. Monggo, Dek. Warga di sini ramah-ramah ya. Tiap bertemu saling menyapa. Khas suasana desa. Jadi jika terus lewat sini kita nanti sampai perbukitan sana itu.
kawasan Desa Nglengkir. Ini jalannya mulai menanjak, sedulur. Jalannya mulai menanjak. Ini sebelah kanan terpantau lapangan Desa Nglengkir. Nah, ini lapangan desone, sedulur. Yo, alhamdulillah blusuk desa ini dalane halus. Iki ana tulisan ya. Nganan Dukuh Randugong Karang Pandan. Rumah kepala desa. Kita lurus saja terus ini. Menyusuri kawasan jalan utamanya. Terus menanjak iki, sedulur. Nah, ini di kiri jalan. Balai Desa. Balai Desa Nglengkir. Ya, no rambu-rambu juga. Bu. Nah, ini tulisannya Dukuh Jetak, belok ke arah kanan. Ini kita akan terus menuju terus ya ke atas. Itu puncaknya berada di sana. Biar pemirsa tahu bagaimana situasi dan kondisi di kawasan Desa Nglengkir ini. Pokoknya hari ini full kita berada di wilayah Kecamatan Bogorjo. Di sana di depan itu nanti ada sendang ya lur. Namanya Sendang Kasampurnan. Nah, ini Sendang Kasampurnan. Assalamualaikum, Mbah. Tuh sendangnya. Ini sebelah kiri SDN 1 Nglengkir. Halo, Dek. Itu ada adik-adik di sana. Sedulur, dari arah sendang ya, ini kita ajak blusukan yang ke arah kanan, menyusuri desa di kawasan sini. Kita berjalan pelan-pelan, kita nanti akan cari jalan tembus ke arah Bogorjo kotanya. Namun ini kita sengaja memilih yang blusukan desa. Nah, ini suasananya. Cuaca sedikit rimes-rimes iki, sedulur. Met, Mas. Cuaca sedikit rimis. Nah, tembusnya arah sini. Belok yang ke arah kiri. Terus ke arah kanan. Karena Desa Nglengkir ini merupakan salah satu desa yang dukuannya paling banyak di wilayah Kecamatan Bogorjo. Ada sekitar 7 dukuan kalau nggak salah. Nah,
suasananya seperti ini sedulur. Jadi kita memutar blusukan ke desanya. Di depan itu rumahnya Pak Lurah. Kita yang belok ke arah kiri. Pak Lurah melengkir rumahnya situ. Ini kita menuju arah Randugong sedulur. Ini SD2 ngelengkir sebelah kanan jalan. Ini kita bertemu dengan bapaknya. Amit gede. Nah, ini ada gapura desa Dukuh Randugong. Yang ke arah kanan. Berjalan pelan-pelan sedulur. Kali ini masih berada di wilayah Desa Ngelengkir. Madrasah Diniyah Matoliul Falah. Dari sini kita belok ke arah kiri sedulur. Nah, ini ada proyek pembangunan saluran air. Monggo, Di. Niki Randugong nggih. Sing diarani Randugong niku Randubudi niki. Oh. Niki berarti sanes Randu nggih. Meh. Cuma nek ngarani dusune Dusun Randugong Desa Ngelengkir ngoten nggih. Pak Parman mboten mriki. Nah, ini proyek pembangunan saluran air. Monggo monggo, Dik. Yo, alhamdulillah iki blusukan ning gone desa dalane apik kaya ngene iki sedulur. Ini ada yang unik, Lur. Ada Pak Tani membajak sawahnya. Dek, ngluku niki. Masih berada di wilayah Desa Ngelengkir pemirsa. Ini entah dukuannya mana ya. Tadi baru saja kita lewati kawasan Randugong. Ini kita berjalan ke arah timur. Amit Bu. Ini cuaca sedikit gerimis. Ini mungkin tembusnya wilayah Karang Pandan apa ya. Bu, niki nek lurus dugi Karang Pandan nggih. Oh, mriki pun Karang Pandan. Oh, nggih matur nuwun, Bu. Kawasan Dukuh Karang Pandan yang nanti bisa tembus wilayah Desa Mbogorejonya. Dari sini kita belok ke arah kanan untuk menuju wilayah Desa Mbogorejo sedulur. Ini meskipun hujan rintik-rintik tetap kita videokan ya, khusus untuk pemirsa pokoknya. Amit Mbah, ini simbah-simbahnya baru pulang dari pengajian. Monggo Mbah.
pamit nggih, Mbah. Saking pengaosan iki wau. Monggo, Mbah. Warga di desa masih sering pengajian atau mereka bilang pengaosan di musola-musola atau di masjid-masjid warga sekitar. Dari sini, dari jalur ini nanti kita bisa tembus ke wilayah desa Mbogorjo atau bisa tembus ke wilayah Mbogorjo kotanya ya Lur. Ini tak tunjukkan jalurnya, nanti lewat sini kita lurus saja terus belok ke arah kiri. Nah, tembusnya wilayah sini. Nanti dari sini kita bisa sampai wilayah Mbogorjo kotanya. Nah, sedulur, ini tembusnya kawasan sini. Monggo, Pak. Nggih. Tembus Mbogorjo kotanya, sedulur. Ini kita tunjukkan. Ini ada jembatan dan di depan itu terpantau adalah simpang 3 sebelum pasar Mbogorjo atau tepat persis di depan balai desa Mbogorjo. Nah, konten di kawasan desa Anglengkir kita tutup dulu, nanti masih kita lanjutkan konten-konten selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.